guys, kembali lagi bersama gue, si Miau Awu. Kali ini kita akan nyobain game survival terbaru yaitu Grounded. Dan terima kasih banyak teman-temanku sekalian buat kalian semua yang sudah support YouTube channel Miau Awu dan juga kalian semua yang sudah merequest Kak Regi mainin game Grounded dong. Baiklah kalau begitu teman-temanku sekalian, karena ini adalah salah satu game survival dan biasanya Miau Awu juga suka bermain game survival. Dan sorry banget buat kalian semua yang merequest untuk game Subnautica Below Zero belum gua mainin, karena gua masih menunggu untuk game Subnautica Below Zero tersebut full release. Nah, kebetulan teman-teman, game Grounded ini juga masih early access. Jadi masih banyak banget yang bisa dirubah sama developernya dan juga jalan ceritanya bisa berubah. Inilah yang capek ya teman-teman ketika kita bermain game survival dan di tengah-tengah itu nanti dirubah sama developernya menjadi jalan cerita yang berbeda atau gameplaynya berbeda. Ya sudah, langsung saja teman-temanku sekalian, kita akan mencoba bermain game Grounded. Kali ini Miau Awu akan bermain solo terlebih dahulu untuk ikutin jalan ceritanya. Dan nanti kalau misalnya sudah selesai, baru kita akan bermain bersama teman-teman kita di multiplayer. Dan sorry banget juga kalau Miau Awu terlambat bermain game Grounded ini. Kayak terlambat 1-2 minggu ya. Oh ya, by the way teman-teman, gue akan chat option terlebih dahulu. Siapa tahu aja ada sesuatu yang bisa kita rubah-rubah sedikit. Oke, sudah selesai teman-teman. Dan yang gua rubah itu cuma motion blurnya menjadi 0. Karena kadang-kadang tuh pusing guys melihat motion blur ya. Langsung saja start new game, my friend. Ulala, seperti yang kalian lihat di sini ada 4 karakter yang bisa kita pilih. Mulai dari Max, Willow, Pete, dan juga Hoops. Kira-kira siapa ini? Gua suka karakternya antara Max atau enggak Hoops sih guys. Cowok aja kali ya, daripada Miau Awu pilih cewek. Kan survival, cowok aja guys. Hey, nice to meet you. Yo. Name's Max. Aduh, kok rambutnya dia kayak begini guys. Ini error toh, ngebug atau gimana nih? Ya udah nggak apa-apa. Start game. Let's go Max. Kita akan jalan-jalan. Coto mate kudasai. Masih loading. Oke, gue bisa escape to skip. What is this? Ulala. Wow. Guys, selamat datang di dalam game Grounded. Damn. Kenapa? Where am I? Gua juga nggak tahu, my those friend. Roots? Nah. Akar? Can't be. This must be one of those prank TV shows. Bukan, bro. An extremely elaborate, realistic prank show. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 loh. Guys, apakah kita bangun dari sini? Di sini ada 5 slot, berarti ada 5 karakter dong. Terus kalau misalnya kalian lihat ya, aduh, nyangkut. Ada sebuah tabung. Gue juga nggak tahu ini tabung apa yang menghubungkan kita semua. Dan bagaimanakah caranya saya menjadi kecil seperti ini? Oh, mamma mia, lezatos. Oke, kita bisa nunduk, kita bisa lari. Yes, buddy. Starting to think this might not be a prank. Still gonna be famous though. Gonna need an agent, a publicist, a sports car. Kamu suka sports car ya? Saya juga sih. Cuma belum saatnya ya Miau Awu membeli sports car. Boom! Wow! Besar sekali ini bola baseballnya. Guys, bola baseball itu seukuran tangan kan? Berarti kalau misalnya kalian skalain, karakter kita itu cuma nggak sampai 1 cm. Oh my god. Oh lala. Wah, ini aja jamur kelihatan dong. Guys, kita kecil banget di sini. Wow. Kita bisa mengambil sesuatu dan habis itu kita bisa tap. Fiber bandage. Kita bisa buat bandage. Nice. Kita bisa collect sesuatu di sini, guys. Namanya juga game survival, Miau Awu. Mungkin aja mushroom itu bisa kita makan ya. Jadi gua ambil-ambilin terlebih dahulu mushroom. Ada batu. Nah, biasanya batu juga berguna untuk survival. Entah itu kita buat sesuatu atau kita untuk lemparin ke enemy ya. Mungkin saja, gue gak tahu nih guys. Gue ambil-ambilin aja terlebih dahulu. Wow. Selamat datang teman-teman di dalam game Grounded. Untuk grafiknya sendiri, mantep juga ya ini game. Ada tanda seru. Oke. Track the signal. Kita harus track signal. Sap itu kayak embun gitu ya. Banyak banget yang bisa kita craft. Tuh, mushroom, masih tanda tanya. Torch. Oke. Udahlah, ambil-ambilin dulu aja. Ada ini nggak, inventory penuhnya nggak? Iya, betul juga ya. Kalau penuh saya nanti nggak bisa ambil barang lagi.
Ini benar-benar perspektifnya berbeda sekali ya. Biasanya kita itu kayak full size, ini kita benar-benar kayak cuma 1 cm aja, guys. Dan kalian lihat tuh, di mana-mana ada rumput. Ada batu, kerikil ini, bukan batu, kerikil. Oh, wow, what is this? Ada sebuah tenda. Menarik sekali di ada komputer. Is this mini computer? Hello? Interesting. Well, analyze. Someone had to have set up all the sciencey stuff here. Okay. But still, I'm not exactly sure where this is and what is going on. Sama bro, gue juga nggak tahu. Ya sudahlah, kita coba terlebih dahulu ya, kita analyze. Analisis complete. Oke. Kita cuma bisa 3 ya. Coba batu. Analisis complete. Bisa bikin axe, guys. Mantap sekali. Oke. Terus zap. Ya habis baterainya. Yah, kita harus nunggu ini. Berapa ini? 9 jam atau 9 menit ini? Lama banget. Guys tuh, kalian lihat tuh. Kita bisa buat plant lamp, workbench, dan juga sconce. Apa lagi ini sconce? Saya tidak tahu. Oke. Baiklah kalau begitu teman-temanku sekalian. Sepertinya saya sudah tidak bisa analyze ya. Gua harus nunggu lagi. Tuh dia. Gak tahu nih, ini 9 menit 7 detik atau 9 jam 7. Apaan tuh? I'm just glad it's not big enough to squish me. Ini? Katanya N. Oh, itu N. Wow. Halo semut. Semut. Where are you off to, Ant? Oh. Kita ikutin si semutnya. Semut, tungguin aku, semut. Kalian mau kemana? Aduh, guys, semut merah kan jahat ya setahu gua. Maksudnya sakit kalau misalnya mereka gigit kita. Oke, find water. Oh, guys, kita disuruh mencari air. Air di mana ya? Ini benar-benar perspektifnya berbeda, bro. Itu ke sarangnya dia. Wah. Guys, kalian lihat tuh. The speedy little green corn pup. Tadi ngebug. Guys, air di mana ini? Berani nggak ya Mia Ok masuk ke dalam sana? Kayaknya Mia Ok belum berani deh. Kita cari air aja terlebih dahulu karena kita harus survival ya. Oke, basic untuk survival. 1, kalian harus menemukan air. 2, kalian harus menemukan makanan. Dan tadi apaan tuh? Oh, wow, oke. Nah, berarti ini bisa gue ambil. Air. Kita ikutin aja nih. Yang becek-becek seperti ini. Wow, oke. Punten, permisi. Hai. Ih, mereka lucu banget. Mereka lucu banget, guys. Bisa gue deketin gak ya? Gue takut digigit. Oh my God. Oke, ikutin lagi. Air. Gue bisa. Ini, torch. Ini dia. Gue harus punya 2 ini ya, teman-teman. Dari mana lagi itu? Nih, sep. Ambil sep. Guys, itu apaan ya tadi? Banyak binatang-binatang aneh di sini, Bung. Lu harus hati-hati, Miao Auk. Baiklah kalau begitu. Halo. Hey. Tolong aku. Kamu mau jadi teman aku nggak? Ya, guys, tidak ada yang mau jadi teman saya. Tempat ini benar-benar besar sekali dan saya tidak tahu harus ngapain, guys. Gua harus butuh air. Wah. Eh, yang bener aja. Dia ngejar. Dia ngejar. Gua digigit. Mama. Weh. Kita spawn di sini lagi, Bung. Wow, 2 kali gigit langsung meninggal gua, guys. Ya ampun, itu spider galak bener dah. Awas lu ya, kalau gua jadi gede gua injek lu. Sayangnya kita cuma sekecil upil, guys. 1 cm doang. Berarti teman kita ini kali ya. Apa? Semut. Ya, mungkin aja. Oh, ada tandanya. Itu dia. Mungkin kita bisa ke sana. Tunggu dulu. Gua bisa ambil tas gua lagi. After dying, you will respawn at your last safe respawn. Oh, oke.
ada beberapa tempat yang menarik sih. Nah, ini dia. Oke. Apakah masih ada? Sip, ambil semuanya. Wait. Aha. Sudah. Tidak ada ya, teman-teman. Spider-nya sudah tidak ada. Ini apa ini, guys? Plastik. Permen. Oke. Guys, kita mendapatkan permen di sini. Tuh, kalian lihat tuh. Bisa buka? Ya, nggak bisa masuk sini, guys. Ini permen. Ya, gue nggak bisa masuk. Apa ini? Air! It's good. Akhirnya gue mendapatkan air. Oke, berarti gue udah tahu ya. Untuk mencari air, teman-teman, kita... apa ya namanya ya? Tetesan air lah. Pokoknya begitulah, guys, ya. Kita cari tetesan air. Wow, itu permen aja segede gitu, guys. Lebih gede daripada badan gue. Tunggu, gue mendengarkan suara lembah. Okay. Bukan. Right, lalat! Hai, lalat! Am I wearing net cologne or something? Katanya, emang gue bau ya dilaletin? Kok makin banyak lalat ya? Kurang ajar tuh lalat-lalat ya. Oke, okay, guys. Ini apa lagi nih? Wow, what is that? I don't know, mysterious machine. Wow. What is this, my friend? Coba gue lihat dari jauh terlebih dahulu, ini mesin apa? Hup. Gue gak tahu sih, guys, ini mesin apa. Tapi cukup menarik untuk diteliti. Jangan bilang radio. Oh. Bisa diinteraksi? Ya, gak bisa dong, guys. Oh, push. Oke, bisa di-push. Activate. Ya, nggak bisa. Unblock. Oh, kita harus ke bawah terlebih dahulu. Find whatever is weakening one of the laser. Katanya ada sesuatu yang mengeblok lasernya. Hah? Oh, itu tuh. Oh, ini bisa. Kalau yang ini putus-putus. Kalau yang di sana... oh, ketutupan. Oh, oke. Okay. Sip. Am I wearing net cologne or something? Oi. Gua enggak bau, oi. Jangan begitulah. Oke, okay, ini. Ya ampun, gua harus butuh ini, guys. Axe woven fiber. Woven fiber dapat dari mana? Oh, ini kali. Nah, betul. Apakah betul? Coba. Oh, bisa. Ah, udah gak bisa lagi. Oh. Oke, kita cari lagi kalau begitu ya, teman-teman. Sabar. Fiber. Ini dia. Nah, bisa? Kok gak bisa ya? Bagaimanakah cara untuk meng-craft ini? Woven fiber. Oh, ini dia. Woven fiber dari plant fiber. 3. Oh, gua harus mencari 3 plant fiber. Nah, ini untung aja ada banyak nih. Sip. Sudah deh. Nah, akhirnya gue bisa buat tools. Axe terlebih dahulu aja ya, teman-teman. Kita craft. Nice. Jadi. Oke, sudah jadi, teman-temanku sekalian. Mantap juga crafting di sini. Dan cukup gampang ya. Nggak terlalu susah. Nih, kalian lihat ya. Ini kan ada daun. Kita bisa. Haiya. Nice. Sekali lagi. Haiya. Sekali lagi. Woy. Nice. Nah, sudah ada satu. Tinggal satu lagi, teman-teman. Mantap. Wow. Find wherever is okay. Pokoknya kita harus ke sana terlebih dahulu ya, teman-teman. Menarik sih ini game. Okay. Mungkin bisa jadi mini series untuk Miao Auk bermain game Grounded ini ya, guys. Karena menurut gua bermain sendiri juga enak sih ini. Tanpa bermain bersama teman-teman gua. Jadi gue juga masih bisa bercerita dengan kalian banyak gitu loh. Kalau misalnya bermain bersama teman-teman gue, kan gue takutnya gue lebih fokus ngobrol bersama teman-teman gue dibandingkan kalian. Takutnya. Okay. Oh. Jangan dirusak. Ini apa ini, kutu ya? Dia datang. Diserang kah? Miok diserang. Lu. Iu. Mamam, ada lagi. Setahu gua ada lagi deh. Di mana dia? Itu dia. Sini lo. Dia lompat. Kutu loncat kali ini, guys.
Sabar. Mamam. Sabar. Di mana lagi tuh? Ada guys. Itu dia. Dia lompat. Mamam ini. Koko combo. Woi, masih ada lagi. Mamam. Oke, ini bisa gua makan enggak ya, guys? Nanti makan kutu, iu. Oke, harusnya udah aman sih, harusnya. Axe gua berkurang terus-menerus juga, guys. Hey, kau. Lu. Oke, sip. Wah, ini gelap banget. Wih, gua jatuh. Gua jatuh. Udah bisa kah? Ya, masih error, guys. Kenapa ya? Tunggu. Gua akan crafting sesuatu. Tools, torch. Ya. Kurang, guys. Jadi gua harus mencari ini dua terlebih dahulu, baru kita akan bikin torch. Mantap. Sabar ya. Gua butuh grass yang kering dan juga fiber yang tadi. Aduh, harusnya tadi gua ambil lebihan. Kenapa kamu tadi tidak mengambil lebihan, Mio? Oh, iya betul juga ya. Lupa, guys, maaf. Terus ini nih. Yang kering-kering kayak begini. Mana ya yang bisa gua ambil ya? Gua lupa inget juga. Mana aja yang bisa gua ambil, guys? Maaf. Dry grass. Nah. Bisakah? Berjatuhan. Nah, mantap betul dugaan saya. Mantap sekali. Berarti sekarang nah, sudah bisa. Oke. Nomor 5. Tuh, bisa dua tangan. Mantap. Oke, kita coba lagi ya teman-teman untuk ke dalam sana. Wah, menarik sih ini game. Oke. Mari coba kita masuk teman-teman ke dalam sini. Mumpung saya sudah ada torch. Aduh. Wah, dia ngebug, guys. Lu. Mamam. Dia ngebug. Itu apaan itu? Oh, gua harus makan. Guys, sebentar. Kayaknya kita disuruh makan terlebih dahulu. Weh, kaget gua. Oh my god, hampir aja gua hajar dia, guys. Padahal dia tidak bersalah. Sabar. Tuh, ada mushroom dan gua katanya harus makan terlebih dahulu. Oh, kita makan dari mushroom. Nggak bisa. How to get mushroom? Aduh. Oh, ini. Oh. Ternyata kita sudah mendapatkan mushroomnya, tinggal dimakan aja. Alright. Sudah selesai ya, teman-teman. Aduh, Mio noob sekali. Namanya juga belajar. Belajar survival ya. Jadi kita mulai dari nol terlebih dahulu. Alright, Shadows. What you got now? Sekarang kita harus kemana? Kita cek terlebih dahulu, teman-teman. Suaranya sih rame bet. Cuma gua nggak tahu mereka ada di mana, Bung. Ulala. Nih. Rame, guys. Loh, satu meninggal. Oke, aduh. Satu, dua, tiga. Meninggal. Oke, sip. Tunggu dulu. Gua ada energi di sini, guys. Heh. Nakal-nakal semuanya ya, ini kutu-kutu ya. Jangan nakal-nakal dong. Oh, udah. Mantap. Sudah selesai. Oke. Kita cek di luar ya, teman-teman. Katanya sih dari mana dia? Gua nggak tahu ada di mana. Udahlah, cuekin aja. Kayaknya ngebug itu. Sekarang kita cek lagi. Nah, harus ya teman-teman. Alat yang ada di depan sana sudah bisa bekerja. Apapun itu ya. Gua juga nggak tahu apa itu, guys, masalahnya. Aduh, dihalangin. Oke. Bola baseballnya besar sekali. Miaox kecil apa sih ini? Ini game menarik sih. Saya suka ya teman-teman. Semoga aja kalian suka loh ngelihat gue bermain game-game kayak begini, guys. Biasanya kalian suka sih ngelihat gue bermain game-game begini. Oke, sekarang yang harus gue lakuin adalah pencet tombol. Nah, tuh kan, pencet tombol. Apa yang terjadi ini? Bikin gue jadi besar kan? Ya, satu berasap. Wah, meledak di pohon besar ya. Deket pohon besar ada ledakan. Oh no. Weh. Ih, kamu ya.
Nakal banget ini. Sini, gue tepok lo. Investigate. Iya, guys, kita harus ke sana tuh. Tapi gue mau save. Bagaimanakah caranya saya save, my friend? Data. Oke. Quest. OS. Iya, sepertinya saya tidak bisa nge-save di sini ya, teman-temanku sekalian. Jadi gue tinggal keluar aja sudah tersave dengan sendirinya. Hah, tapi gimana caranya gue responnya jadi deket gitu loh. Gue gak mau responnya jauh banget. Mungkin aja, tunggu. Gue harus lihat tools terlebih dahulu. Hah, gue cuma bisa buat bow, torch, spear, hammer, sama axe. Sedangkan, oh ini workbench, gear. Oh, buat kepala kita. Increase stamina. Ah, I see. Ini buat makanan ya, teman-teman. Utility, workbench. Harus banyak banget ya. Ini untuk crafting armor dan juga weapon. Tunggu, gua itu butuh apa, guys? Gua itu butuh tempat tidur mungkin ya untuk safe. Maybe. Tapi ya, gua juga nggak tahu lah. Coba aja deh, teman-teman. Iya, malah gua jatuh dong. Coba aja kita ke arah oak terlebih dahulu. Wooden oak. Isi ya. Kamu kan baik. Jangan gigit aku, oke? Karena di sana ada ledakan. Apa ini? Panco. Minuman. Heh? Coto mate kudasai. Ada orang juga di sekitar sini. Ah, itu dia. Itu yang saya harus buat, teman-teman. Mana itu? Nah, tempat untuk kita tidur. Clover leaf. Gua harus mencari clover leaf. Ah, ini dia. Nice. Ih. Harus dua kali. Nice. Nah. Woohoo! Clover leaf sudah bisa. Utility. Nah, buat. Oh, ini dia ya. Oke, supaya kita bisa enak tidurnya, teman-teman, gua akan memilih tempat yang agak kering. Seperti di sini. Sudah? Ya, sudah. Sini gua ambil. Terus hold A to build. Ah, tuh kita bisa tidur. Ya ampun, sederhana sekali, tapi ya tidak apa-apalah. Apa adanya ya, namanya juga survival, teman-teman. Tuh, kita bisa save di sini. Yeay, sudah selesai, teman-teman. Ini bisa gua ambil. Ah, recycle. Mungkin aja bisa ya. Jadi kita bisa tidur di sini. Tapi sebelum itu mungkin gue ambil-ambilin terlebih dahulu beberapa item dan juga clover leaf kalau misalnya ada keong. Ladybug coming through. Ladybug. Ladybug nggak ini kan, nggak jahat kan? Ada keong, guys. Suara apa itu? Keong? Ya gue nggak bisa masuk, guys. Oke, nggak bisa masuk. Halo, kamu jahat? Semoga aja dia nggak jahat, guys. Oke, tempat bobo gua tadi, ini dia. Hampir aja nggak kelihatan. Udah. Guys, kayaknya gua sudah rekaman hampir 30 menit. Jadi gua akhirin terlebih dahulu untuk survival gua di dalam game Grounded ini sampai di sini terlebih dahulu. Next, tujuan kita adalah pergi ke pohon yang super duper tinggi di sana untuk menyelidiki ledakan. Ya, ada ledakan di sekitar situ soalnya. Kira-kira apakah itu? Oh ya, by the way teman-teman, gue juga. Oh ini dia, ada save-nya. Ya ampun, gue mau ngetes terlebih dahulu ya. Sebentar, ini kan auto save. Nah kalau misalnya gue mau save sendiri gimana dong? Kayak gini gitu, gue save. Udah ya. Ini bedainnya auto save apa enggak? Oh ini. Kalau misalnya auto save ada tulisannya auto save. Ini dia. Oke, guys, gue mau coba untuk recycle. Apakah gue mendapatkan itemnya lagi atau tidak? Ah, nice. Ya, tapi kurang. Ya, clover leaf-nya kurang. Dapat di mana lagi clover leaf, guys? Nah, ini banyak. Oh, untung aja di sini banyak, guys. Oke, baguslah kalau begitu. Ya udah, aman, guys. Nah. Yang penting gue udah eksperimen ya. Slurp untuk minum. Mantap. Dan kita harus makan sepertinya. Tuh kalian lihat teman-teman, di sebelah kiri itu ada indikasi kita seberapa lapar dan juga seberapa haus ya. Kalau misalnya kalian lihat di sebelah kanannya ada gambar kayak daging ayam, itu laparnya kita. Sebelah kiri ada gambar air, itu adalah hausnya kita. Oke, gue akan coba makan ya. Tuh dia, tuh nambah kan. Tuh.
Wah, tapi cepat habis ya. Oke, guys, sampai di sini aja terlebih dahulu. Gua save lagi deh. Nanti di next episode kita lanjutin lagi ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video game dari Miao Auk. Semoga aja kalian terhibur dan semoga aja kalian suka. Kalau misalnya kalian suka, kembali lagi jangan lupa untuk kasih like di video kali ini supaya gua tahu dan juga gua bisa lebih semangat untuk bikin gameplay dari game Grounded ini. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dadah. Pau!